Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang manis? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semangat, semangat, aku pasti bisa. Ila hadati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahla baitihi al-kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Hasim Ash'ari wa ila muassasat ta'limiyah Kebun Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Anak-anak, bumi selanjutkan dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang ketiga yaitu bumi selanjutkan dengan bacaan sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqatu wa tanfariju bihil qurabu wa du'adza bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumilak. Nah anakku yang manis, tetap semangat kita belajar. Tapi sebelum belajar, anak-anakku yang manis, baca doa yang diajari sama Bu Guru. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, hari ini sama Bu Robi mau diajarin cara berdoa keluar rumah. Nah, kalau kita keluar rumah agar kita juga rumah kita dilindungi oleh Allah saat kita di luar. Habis itu setelah itu di rumah juga orang-orang yang ada di rumah dilindungi sama Allah, dapat perlindungan dari Allah. Nah, kita harus berdoa dulu. Oke. Nanti kalau sudah bisa jangan lupa dibaca setiap kali anak-anak mau keluar rumah. Oke, siap ya. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Dihafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anakku yang manis, jumpa lagi dengan Ibu Musdalifah di sentra persiapan. Di sentra persiapan, Bu Mus akan menjelaskan yaitu tentang tema lingkunganku dengan subtema rumahku. Nah, rumahku, di rumah itu ada bagian-bagian sayang, ada bagian atap, ada bagian jendela, ada bagian pintu, dan lantai. Nah, bagian pintu itu untuk kita lewati. Jendela yaitu gunanya untuk ventilasi udara, ya. Atap gunanya untuk apa sayang? Melindungi kalau hujan, panas, ya. Jadi banyak gunanya dan fungsinya rumah yaitu untuk bertemunya keluarga. Pulang sekolah, pulang ke rumah, pulang dari kerja, pulang ke rumah. Dan pulang dari bermain juga pulang ke rumah. Jadi rumah gunanya untuk bertemunya keluarga, untuk berteduh ya sayang ya. Anak-anak, di sentra persiapan, Bu Mus akan mengajari pada anak-anak yaitu untuk menghitung 1 sampai 10 dengan jari-jari ya. Nah, tapi melalui voice note. Dihitung, dicoba dulu jari-jarinya dihitung ya sayang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan bahasa Indonesia. Yang kedua dengan bahasa Jawa ya. Setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal, enam, pitu, wolu, songo, sedoso. Buat tangan sayang. Nah, anak-anak, kegiatan yang kedua, Bu Mus ajari untuk membilang atau menyebutkan gambar rumah, ya sayang ya. Yuk, kita hitung dulu gambar rumahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di bawahnya ada angka, ada huruf D, E, L, A, P, A, N. 8. Ini juga kamu tebali ya sayang ya. Terus bawahnya lagi hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bawahnya ada tulisan S, E, M, B, I, L, A, N. 9. Nah, ini kamu tebali setelah menghitung menebali. Tapi sebelum menebali, sebelum menghitung, anak-anak, kita mulai dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah selesai, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Rumus contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus angkanya, angka 8 ya. Ngeng, ditebali. Nah, ini ada di majalah, yaitu temanya lingkunganku ya. Nih gambar majalahnya, lingkunganku di halaman 2. Besok kalau mengerjakan dicari di halaman 2 ya sayang ya. Nah, berikutnya kegiatan yang ketiga, anak-anak diajak untuk melengkapi gambar. Di sini ada gambarnya rumah-rumah itu ada 10, tapi ada yang kosong ya. Dilengkapi angkanya. Ini angka 1, 0, 3, 0, 5, 0, 7, 0, 9, 0. Nah, yang kosong ini dikasih nomor ya sayang ya. Kita urutkan. Rumah nomor 1. Sekarang ada di sini rumah nomor 2. Rumah nomor 3,
diurutkan nomor 4, rumah nomor 5, kemudian urutannya ini rumah nomor 6, rumah nomor 7, urutan lagi rumah nomor 8. Nah, kemudian 9, setelah 9 ada rumah urutan 10. Nah, nanti anak-anak belajar sama mama ya. Setelah dilengkapi nomor rumahnya, kemudian diwarnai ya sayang ya. Mus kasih contoh atapnya dulu, Bu Mus pakai warna coklat. Atap rumah ya, bagian-bagian rumah. Nah ya, sudah selesai. Nanti dilanjutkan anak-anak. Dah. Anak-anakku yang manis, di sentra persiapan ada 3 kegiatan. Satu yaitu menyebutkan 1-10 dengan jari tangan dan memakai bahasa Indonesia dan bahasa Jawa di voice note. Yang kedua yaitu anak-anak menebali angka 8. Dan yang ketiga, anak-anak mengurutkan, melengkapi nomor 1-10. Ya sayang ya, selamat mengerjakan sayang. Nah, kegiatan yang kedua anak-anak menebali angka 8 ya. Anak-anakku yang manis, difoto kemudian dimasukkan ke link ya sayang. Juga yang kegiatan ketiga dilengkapi gambarnya ini, kemudian difoto, setelah difoto juga dimasukkan ke link. Anak-anak selamat mengerjakan dan tetap semangat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, anak-anak selesai kita kegiatan di sentra persiapan. Yuk anak-anak, kita berdoa yang baik biar anak-anak mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Amin. Yuk kita baca, tangan kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak sekarang dilanjutkan lagi dengan doa yaitu keluar rumah ya. Yuk kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya sayang ya.